Bismillah, Assalamualaikum. Hai sahabat berkebun. Kali ini kita akan perkenalkan dengan tanaman brokoli saya. Ini adalah brokoli, tanaman brokoli. Ini tanamnya nggak dari benih loh, nggak dari semai-semai loh. Mau tahu tanamnya dari apa? Cus, lihat video berikut ini ya. Kali ini kita akan menanam brokoli dari tunas ya sobat ya. Tanaman brokoli ini sudah saya panen sekitar sebulan yang lalu ya. Alhamdulillah ini sudah tumbuh tunas-tunas baru. Kemudian saya biarkan dulu, setelah agak gede-gede kita ini mau ditanam ya. Kita potong-potong atau kita ambil si bagian tunasnya. Usahakan sama ini ya sobat ya, sama si kulit batangnya itu ke bawah. Nah, kita potong dengan hati-hati, kita ambil dengan hati-hati. Nah, kita ambil 3 aja cukup ya. Nah, ini nih si kulitnya itu jangan sampai hilang ya, usahakan ke bawah ya, biar nanti gampang untuk menanamnya. Nah, kemudian kita tanam di media yang sudah saya sediakan. Untuk media tanamnya sendiri, saya menggunakan media tanam yang ini ya, pasti beli di tukang bunga. Ini media tanamnya sudah jadi. Setelah kita tanam semua, tersediakan air ya sobat ya. Tersediakan air kita untuk menyiramnya. Kita siram secara perlahan. Setelah disiram semua, kita tempatkan tanaman ini di tempat yang teduh ya sobat ya, selama sekitar 2 minggu. Nah, ini adalah perkembangan tanaman brokoli tadi ya, setelah 2 minggu. Nah, alhamdulillah udah segar-segar. Kalau misalnya beberapa hari pertama tanamannya lalu, jangan khawatir ya sobat ya. Taruh di tempat yang teduh aja, insya Allah ini seperti ini nanti 2 minggu kemudian tanamannya udah segar-segar. Nah, dan yang 3 minggu itu ya sobat ya. Gimana, udah gede-gede kan, udah segar-segar. Tanam. Nah, ini 3 minggu kemudian setelah kita tanam, kita manfaatkan tanaman brokoli yang habis kita panen-panen itu, enggak kita buang, kemudian tumbuh tunas dan kita tanam dari tunas, dan ini adalah hasilnya 3 minggu kemudian. Gimana? Udah subur kan? Tertarik bukan untuk mencobanya? Selain bisa menghemat uang beli benih, kita juga bisa memanfaatkan apa yang ada di kebun kita ya. So, yuk kita tanam dari tunas brokoli. Selamat mencoba ya sobat, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton. Jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan. See you next time. Jangan lupa berkebun ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.